Oke semuanya, balik lagi dengan saya di Nomor Merawan, Motopografi Gondan tanpa pemanis buatan. Ini saya di Jalan Tanjung Garut, masih masuk Desa Cisaat, dan di sini mulai dari sini ke depan itu memasuki Desa Cijunti. Jadi kali ini saya mau eksplor suasana seperti apa Desa Cijunti, Kecamatan Campaka ya. Oke, ini tuh kalau masuk di Campaka itu masuknya di Pasar Minggu ya, arah ke sini. Ada vlog sebelumnya, ada ya di playlist keliling Purwakarta, cek aja di deskripsi. Nah, ini tuh merupakan desa yang jauh, terjauh juga sih, di ujung juga. Ini berbatasan langsung dengan Karawang, apa tuh, Simpang Jomin. Nah, bisa ke sini atau juga ke Subang, bisa ke Pabuaran, ke Siluman ya. Di sini sebagai ini kepala desanya si Apih. Saya tahu si Apih tuh. Ini lemburnya Apanji juga nih, Apanji Petualang ya. Cukup ramai di sini. Dari Kopo bisa masuk ke sini. Next saya akan lanjutkan jalur yang dari sini, dari Tanjung Garut Cisaat ke arah Siluman Pabuaran. Jalannya udah well ini di beton. Cuman saya nggak tahu setelah desa ini ke arah depannya tuh desa apa ya, saya nggak tahu ya. Pokoknya ini suasana desa ke sini sepertinya ke kanan nih, ke arah Pabuaran. Nanti saya eksplor ke sana. Sekarang di sini dulu aja. Banyak pabrik di sini mah. Nanti saya mau eksplor dari Cijunti di sini ke arah Pabuaran lewat jembatan yang unik katanya sih. Nggak tahu jembatan yang udah jadi jembatan atau pakai rakit ya, nggak tahu nih. Waduh, ada foto Aula, eh. Nah, ini dia desanya nih. Desa Cijunti, Kecamatan mana tuh? Desa Cijunti benar. Sampai mana perbatasannya ya? Pokoknya ini tuh menuju ke Kopo. Kalau di jalur utama, jalur nasional, waduh, ternyata si Api lagi ngadain hiburan ini. Api apa ya? Mana masih Api aja nih, kepala desanya teh. Oh, lega eh jalannya ini mah eh. Suasananya, aduh, kebetulan ini jam setengah dua ya, setengah dua siang. Aduh, mau jena tunduh, mau jena ini apa, mau jena tunduh, mau jena panas. Waduh, well pokoknya, wah cornering di situ eh. Coba nanti setelah desa ini, desa Cijunti, desa apa ya, di depan ada jembatan ya kalau nggak salah mah. Coba kita eksplor sampai jembatan aja lah. Karena kalau batas desa itu kadang-kadang nggak kelihatan ya. Kalau batas kabupaten suka kelihatan. Harusnya bikin tuh kayak batas-batas kabupaten gitu ya. Kan batas kabupaten Purwakarta dengan Subang, dengan Karawang juga ada tuh tandanya gitu. Saya pernah belusukan ke sini kalau nggak salah sama Panji nih. Kalau uwung nyari ular. Aduh, tahu aja, nah adem weh. Ada di dia ya. Desa Cijunti. Pohon karet. Kan kalau banyak pohon mah enak kan adem. Ini masih agak ada sumber air, sumber airnya nih. Kalau tadi aduh udah kering kerontang weh. Desa Cijunti. Oh, kurang bakso. Lagi pada ngadem. Dulu jalan ini sempat ditutup karena jembatannya ambruk gitu.
sekarang mah terakhir kesini sih udah bakal ini nih jembatan ini nih. Oh, sungai bukan itu teh. Ada dua jembatannya. Buat irigasi ini mah. Aduh, aduh, aduh. Nah, sepertinya sih ini udah bukan Cijunti nih. Kalau yang saya lihat di maps mah ya. Oke, berarti ngevlognya sampai sini dulu. Buat teman-teman yang pengen komplit jalan raya Tanjung Garut mulai dari Kopo sampai Cempaka Purwakarta, ada di video satu lagi ya di playlist keliling Purwakarta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe and bye-bye. Nah, ini dia nih.